Di Pasir Gudang, Velda memastikan pentas suku akhir muncul pendahulu kumpulan A dengan 10 mata hasil kemenangan 3-1 ke atas JDT2. Velda selesai mendahului 2-0 di babak pertama masing-masing menerusi gol Edward Junior Wilson dan Ahmad Syamin Yahya pada minit kelima dan ke-14. Sebelum gol ketiga pelawat disempurnakan Raimi Muhammad Noor pada minit ke-49. Gol tunggal JDT2 hadir pada minit ke-85 menerusi percubaan Nicolas Del Monte.